Cho Cho Channel. Halo semuanya, sekarang Cho Cho akan bermain MilkChoco lagi, dan pada kesempatan kali ini Cho Cho akan mereview map baru yang baru aja update hari ini di MilkChoco. Oke, ini sebelumnya sama dengan video sebelumnya, atau mungkin Cho Cho akan memisahkan karena tidak tahu. Karena pada video ini mungkin ada sesuatu yang unik. Jika ada yang unik, maka Cho Cho akan membuat dua video. Karena pada video yang awal itu Cho Cho hanya mereview baju, senjata, dan lain sebagainya. Dan pada kali ini Cho Cho akan mereview sebuah map. Untuk lokasi dari mapnya ini, bukan lokasi tapi untuk ukurannya, saya rasa atau Cho Cho rasa ini merupakan map yang sangat besar, lebih besar dari biasanya. Dan ketika saya melompat atau menggunakan skill ke rumah sebelah, saya kira ada atapnya seperti di game Crossfire, Point Blank, dan lain sebagainya. Dan uniknya di map ini, menurut saya kita dapat mempunyai banyak ruang untuk menyerang musuh, tidak sesimpel di map-map yang sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ketika saya bermain sekarang ini, banyak orang tidak mengetahui bahwa saya ada di sini. Seperti musuh di depan itu, dia tidak mengetahui bahwa saya ada di sini karena dia melihat di sisi lainnya. Jadi untuk urusan kill date, saya rasa map ini sangat bagus dan ukuran mapnya juga sangat besar. Oke, saya sudah berada di base musuh dan saya mati. Oke, jadi sekarang Cucu merasa kebingungan karena Cucu tidak melihat di mana tabung susu itu atau milk tube. Karena di babak atau di mode Asaul sebelumnya itu tabung susunya sangat besar dan sangat kelihatan. Namun pada saat di map ini atau di map yang baru, Cho Cho tidak menemukan tabung susu yang sangat besar. Atau mungkin ini merupakan dua lantai ya. Jadi Cho Cho akan mengeceknya. Oke, tidak ada. Apa jangan-jangan di depan ya? Sepertinya tabung susunya ada di depan. Sepertinya tabung susunya ada di tengah-tengah area di MilkChoco ini. Oke, Cho Cho bermain di pertandingan selanjutnya. Cho Cho tidak bisa continue karena mapnya yang terjadi adalah map yang acak, sehingga Cho Cho perlu berganti server terlebih dahulu untuk mencari map yang atau map yang baru ini. Oke, tapi uniknya di video kali ini atau di setelah update ini, sehabis kita bermain dan tidak memakai senjata utama, setelah kita berganti server, maka senjata utama itu akan hilang. Dan bukan hilang, tapi akan kembali ke senjata yang pertama kali kita bermain MilkChoco ini. Mungkin karena ada kesalahan dari sistem MilkChoco atau Game Paradiso sehingga tidak bisa di save otomatis. Karena babak sebelumnya atau di pertandingan atau di sebelumnya, kita menggunakan Spira, saat kita off lalu kita bermain lagi atau kita berganti server, maka senjata yang kita gunakan tetap Spira. Namun kali ini berbeda. Dan uniknya karena mungkin mapnya terlalu besar, sehingga banyak orang tidak mengetahui bahwa saya ada di sini. Mungkin karena mapnya terlalu besar, sehingga itu menjadi challenge tertentu saat bermain di map atau di game baru ini. Terlebih lagi, saya rasa ini cukup mapnya ini cukup bagus karena sangat luas dan bervariasi karena banyak kotak-kotak atau banyak tempat-tempat yang bisa menjadi tempat bersembunyi ataupun tidak, dan sehingga musuh sangat susah untuk membunuh kita ketika kita juga harus cerdik bermain di MilkChoco ini. Oke, tabung susunya ada di tengah-tengah. Oke, di depan adalah elektrik dan saya mati. Dan mungkin jika kita berbicara dengan skor dari map ini, saya rasa skor map ini jika poinnya adalah 10, maka map ini pantas atau layak mendapatkan 8 poin dari 10. So I think the score is 8 poin. Jadi skornya adalah 8 dari 10. Itu cukup bagus di game MilkChoco ini atau di map baru ini, karena banyak orang memilih untuk memompa tabung ini dengan cara bersembunyi di pojok-pojok, sehingga saat musuh itu datang mereka tidak tahu dan sangat mudah untuk membunuh orang tersebut. Oke, Saya sangat suka map ini karena saya mungkin sudah bosan dengan map-map sebelumnya, karena map-map sebelumnya itu sangat kecil dan tidak ada variasi. Dan mungkin untuk Game Paradiso untuk selanjutnya, for the next update, I think you can update a new mode or MilkChoco like deathmatch. Oh no, like I don't know what kind of this, because in another game there is a lot of mode like a zombie, like a bomb mission and another. Oke, jadi saya rasa ini game yang cukup baik, atau map ini sangat baik, dan kita perlu berhati-hati karena kita juga bisa saat memompa ini musuh itu ada di belakang kita. Oke, di depan ada musuh. Oke, dia menggunakan petir, dan sepertinya di atas ada lagi. Oh tidak, ada dua musuh. Oke, apakah saya bisa membunuhnya? Oke, dia melarikan diri, sepertinya satu hit lagi dia akan mati. Begitu juga dengan darah saya, sehingga kemungkinan besar saya akan menyerang terlebih dahulu. Saya akan mencarinya di mana dia. Wow, dia tidak ada. Apakah dia menghilang?